Ini terjadi di Indonesia. Ada penolakan terhadap jenazah COVID-19 atau Corona. Warga menolak jenazah ini dimakamkan di area sekitar tempat tinggalnya. Saya memiliki wawancara ini dengan Majelis Ulama Indonesia, Asroru Niam. Assalamualaikum, Bapak Asroru Niam. Apa kabar, Bapak? Bapak, kita ingin tahu pandangan Bapak mengenai penolakan jenazah COVID-19, Pak, yang saat ini menjadi marak sekali di sejumlah daerah. Salam warahmatullah, Mas Andromeda, wartawan hebat. Ya, ya intinya jenazah yang wafat karena wabah COVID ini secara syar'i dia dihukumi syahid akhirat. Jadi dia diampuni dosanya, tetapi hak-hak duniawinya tetap harus dipenuhi. Nah, apakah ada pedoman lengkap, Pak, dalam hal pemulasaran jenazah? Ya, ada ditetapkan fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman takzizul janais atau pengurusan jenazah atas orang yang menjadi korban wabah COVID-19 ini. Soalan pemahaman yang belum utuh atau informasi yang diperoleh sepenggal karena kekhawatiran atau karena tidak cukupnya pengetahuan sehingga melakukan langkah-langkah yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang dikhawatirkan dan juga tidak sejalan dengan prinsip keagamaan. Tapi hak-hak jenazah harus tetap terpenuhi. Nah, bagaimana proses pemenuhannya? Ada ketentuan-ketentuan yang prinsipnya secara syar'i harus tetap dijaga bahwa orang yang wafat karena terjangkit wabah COVID justru di mata Allah Subhanahu wa taala memperoleh kedudukan yang mulia. Karenanya kita tidak boleh underestimate terhadap jenazah yang menjadi korban COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan hak-hak jenazah terpenuhi secara baik. Kalau yang sudah wafat, sudah selesai, tidak memperoleh pembebanan hukum, tinggal kita yang masih hidup menunaikan hak-hak jenazah secara baik dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan. Tetapi juga jangan sampai berlebihan sehingga menelantarkan hak jenazah yang menjadi kewajiban kita. Disinilah pentingnya kita menggali informasi dan juga pengetahuan secara utuh mengenai aspek keagamaannya, aspek sosialnya, aspek kesehatannya, dan juga aspek pencegahan serta mekanisme penularan. Karena orang yang wafat ketika ditangani sesuai dengan protokol kesehatan, maka tidak melakukan atau tidak menularkan. Saya kira ini yang penting untuk difahami. Jangan sampai kemudian ini langkah yang tidak tepat akibat kekurang pahaman kita, menyebabkan kesalahan kita, menyebabkan dosa kita. Aja,